cepat terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja. Bukinan pernah bilang kalau Bukinan pernah sakit hati karena orang yang dia cintai menikah dengan sahabatnya sendiri. Masa iya sih Kinan hianatin aku? Sampai sekarang kayaknya masih gak masuk akal. Ya udah pakai aja, Fir. Handphone gue di tas gue kok. Waktu itu ada kuitansi pengiriman barang, tapi atas nama siapa juga gak jelas. Apa ada kaitannya sama Centini ya? Fir? Cari apa lo? Sorry. Gue tanya lo cari apaan di tas gue? Sorry, Nan. Lo jangan salah paham. Gue cuma penasaran aja sama omongannya Centini. Omongannya Centini? Terus lo geledah tas gue gitu? Ya gue harus gimana? Sorry kalau lo tersinggung. Ya iyalah gue tersinggung. Sahabat gue sendiri ngorek-ngorek tas gue. Kenapa lo gak nunggu gue terus tanya gue langsung aja? Sorry, Nan. Gue gak mau bikin lo tersinggung. Gue tuh sebenarnya gak ada maksud. Maksud apa? Hah? Jelas-jelas lo mau nyelidikin gue kan? Ya? Ya gue mau nyelidikin lo memang. Sejak peristiwa di resto itu lo gak ada bantahan. Gak ada penjelasan ke gue. Sekarang lo jawab. Yang Centini bilang itu benar atau salah? Oh iya. Semua yang dibilang Centini itu emang benar. Nan, tolong jangan kayak gini. Kalau lu marah, gak apa-apa. Tapi jangan kayak gini. Beneran kok, gue gak akan ragu lagi sama lo. Fir, gue tuh udah malas banget tau gak sama lo. Oke, gue sekarang akan terus terang sama lo ya. Gue emang cinta sama Restu. Sejak kapan lu cinta sama Restu? Sejak kuliah, Fir. Gak mungkin, lu tuh sahabat gue, lu gak mungkin hianatin gue. Gak mungkin apanya? Asal lo tahu ya, gue udah cinta sama Restu sebelum lo kenal sama dia. Terus kenapa gue gak tahu? Kenapa lu diem aja di saat gue mulai pacaran sama Restu? Lo gak tahu aja betapa gue bencinya sama Restu. Dia malah asik aja ngumbar perasaan kalian waktu kalian nikah. Tapi sekarang gue seneng banget, Fir. Gue seneng banget ngeliat kalian berdua akhirnya cerai. Lu tega banget ya sama gue, Nan. Tega. Lo juga sebagai sahabat sama sekali gak peduli sama gue. Dan lo kasihan banget ya, Fir ya. Sampai gak percaya sama Restu. Restu tuh cinta banget lo sama lo. Dia cinta mati sama lo. Tega sama gue. Tega banget lo, Nan. Sahabat macam apa lo? Lo harusnya selidikin dulu, Fir. Sebelum lo putusin untuk cerai sama Restu. Jadi lo bisa selamatin pernikahan kalian berdua tuh. Apa? Percuma nampar gue. Karena itu gak akan balikin Restu ke lo.
Dan harusnya lo tuh salahin diri lo sendiri, tau gak? Karena lo gak bisa jaga hubungan kalian. Nah, sekarang lo pergi dari ruangan gue. Pergi! Jahat lo, Nane. Lo jahat sama gue! Lo sahabat apa? Emang gue selama ini nganggep lo sahabat, ha? Enggak, Fir. Apalagi selalu lo ngerebut restu dari gue. Udahlah, sekarang pergi! Pergi, gue gak mau ngeliat lo lagi, Fir! Bu Firna, loh, bentar nggih Bu, centini ambilin baju buat sampean. Nggih Bu, Ibu minum dulu nggih Bu, supaya sampean lebih tenang. Niki tisu nih Bu. Makasih. Sampean lebih tenang kan Bu? Niki Bu, coba diminum lagi Bu, supaya lebih tenang Bu. Centini, kenapa kamu gak dari dulu bilang sama saya? Masalah nopong Ibu. Masalah Kinan, kenapa kamu gak dari dulu bilang kalau Kinan itu suka sama Restu? Nyun sewu Ibu. Centini ikut prihatin sama nasib pernikahan ini sampean. Kalau misalkan ibu mau cari tahu penyebab perceraiannya sampean, harusnya ibu itu percaya kalau Pak Restu, Bu. Sehingga nggak jadi perceraian, Bu. Gimana saya bisa percaya sama Restu? Kalau Kinan itu terus-terusan mempengaruhi saya. Iya, harusnya ibu itu lebih bijak. Jangan nyalain orang lain, Bu. Tapi kalaupun harus disesali kan sudah terjadi. Yang sudah terlanjur ya wis terlanjur, toh, Bu. Yang sudah ya sudah. Ya untuk kedepannya, sampean jangan sampai salah langkah lagi, Bu. Dijadikan pelajaran, nggih Bu, niki nggih Bu. Heh, lo jangan GR ya. Dan jangan rasa lo tuh bisa menang. Karena gue gak akan ngebiarin lo menang audisi, tau gak? Kalau masalah itu, itu kan keputusannya sampean, Bu. Sampean kan bosnya Centini. Jadi ya terserah sampean, Bu. Alah, udah deh, gak usah sok pasrah kayak gitu. Kenyataannya lo juga udah ngerayu sana-sini kan untuk bisa lolos. Ya kan? Nyun sewu nggih, Bu. Centini mau ke pantry. Lo mau kemana, lo? Hah? Jangan pergi sebelum gue suruh. Lo maksudnya apa ngeliatin gue kayak gitu, ha? Berani ngeremehin gue? Centini mana berani tau, Bu, ngeremehin sampean, Bu. Centini cuma prihatin karo sampean, Bu. Prihatinnya Centini niki, kok sampean senang hidup seperti ini? Dipenuhi rasa iri, dengki, dan kemarahan. Maksud lo apa sih? Berani kurang ajar lo ya? Nggak berani Centini kurang ajar, Bu. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Centini aja ngeliatin sampean capek lo, Bu. Apalagi sampean sih ngejalani, pasti lebih capek toh, Bu. Saya unggih, Bu. Serakah, bawa nasi uduknya gak kira-kira sih. Jadinya kan banyak yang gak habis tuh. Pi aja dagang di sono habis. Udah dibilangin juga, udah jangan nangis. Ah, seka tuh. Maaf loh, Pi. Masalahnya apaan? Nya kan cuma nambahin dikit. Kok cuma laku 3? Yang biasa beli pada kemana? Ya, udah bagus juga laku. Terima aja, Nya. Udah jangan mewek. Lagi. Datang-datang pada mewek. Hei, berisik ah.
Berisik! Eh, Wira, Wis! Udah kenapa sih? Berisik tau gak? Aduh, kenapa saya tem gak habis-habis rasa? Udah kayak asisnya. Pokoknya mah udah habis-habisan, tapi saya tidak lolos audisi. Coba, baru disuruh nyari sebentar, udah di stop. Stop, stop! Itu katanya gak asik bisa. Gue juga sama, Bu Wira. Gue udah dandan bobolan begini, kakak menang. Gimana sih? Pagi malam gue udah latihan. Tapi kakak menang. Lagian, Bu Iis, Bu Wira, itu kan audisinya audisi nyanyi dangdut. Kenapa latihannya goyang dangdut? Bagaimana mau menang? Eh, malah makin kenceng, udah. Ini pasti ada permainan dengan orang dalam nih, sampai Nuni kagak lolos seleksi. Ini sampai dimari lagi pada berisik aja nih, orang nangis. Hei, berisik tahu, berisik!